Jadi sekarang saya sedang berada di perumahan Sonas yang bertempat di Badean Belimbing Sari. Buat kalian yang kepo seperti apa isi perumahan ini, terus ikutin Zigzag Info Teman Nasional TV. Luar biasa. Oke guysku, sekarang saya sedang berada di perumahan Sonas dan kali ini saya sedang bersama Bapak Saiful, salah satu manajer marketing perumahan Sonas ini. Nah, saya mau tanya-tanya nih Pak seputar perumahan ini, boleh Pak? Monggo, Pak, silakan. Kalau boleh tahu ini perumahan apa sih Pak? Ini namanya perumahan Sonas Badean Raya. Lokasinya ada di Kelurahan Badean, Kecamatan Belimbing Sari. Nah. Termasuk Rogo Jampi ya? Iya, tetangga dengan kita. Dengan akses Rogo Jampi begitu dekat, mungkin sekarang bisa ditempuh dengan 5-10 menit. Oke, ini kalau boleh tahu nih Pak, perumahan ini berapa tipe Pak? Kebetulan kita komitmen untuk menyediakan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi satu tipe saja, kita fokusnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ukurannya berapa Pak? Sementara ini kita pakai ukuran 30x60. Jadi luas bangunannya 30, luas tanah kaplingnya 60 meter persegi, 6x10. Gitu. Ada berapa unit sih Pak di perumahan Sonas ini? Di lokasi Badean ini kita ada 205 unit. 205 unit, itu dalam keseluruhan ya? Iya, keseluruhannya dalam area 2 hektar. 2 hektar. Iya. Ini kalau boleh tahu perumahan Sonas udah buka berapa cabang, Pak? Setelah ini kita sudah jalan di Bulusan, Kecamatan Kalipuro, di Banyuwangi Selatan, di Banyuwangi bagian utara. Ini kan selatan, Pak. Terus ada lagi kita lagi launching di Kabupaten Probolinggo. Luar kota ya? Iya, iya. Luar kota. Perumahan Sonas ini apa luar kotanya cuma Probolinggo aja atau sementara baru Probolinggo? Nanti kita akan kembangkan. Kedepannya pasti akan dikembangkan lagi, Pak. Oke, ini kalau boleh tahu nih, Pak. Perumahan Sonas ini didirikan udah lama atau gimana, Pak? Kita mulai akses mulai tahun 2017 akhir, Pak. 2017 akhir. Ya, diawali dari Kelurahan Badean ini. Kalau seumpama saya mau beli perumahan di sini ya Pak, ya, itu gimana sistemnya, kredit atau langsung cash? Biasanya yang kita terima, kita bisa terima tunai. Cuman kebanyakan sementara ini kan kredit Pak. Kalau kredit, jenengan punya KTP? Ya. Nah, cuman itu saja. Oh, persyaratannya cuma KTP saja? Betul, cuman KTP saja, booking. Kemudian bisa terima kunci, bayar angsuran di bank. Oh, itu sudah. Berapa tahun Pak maksimal? Maksimalnya bisa sampai 20 tahun. Wah. Angsurannya cuma 900. Itu per bulannya? Ya. Gitu. Berarti kalau order langsung ke Bapak Saiful ya? Ya. Kita punya tim marketing di dalam, nanti semua kita bantu pembahasannya, apa saja yang perlu dipersiapkan nantinya. Sudah berapa unit kapling yang sudah terisi di sini Pak? Sementara ini animo masyarakat cukup memuaskan. Ini sekarang saya sudah jalan di 70% dari total kapling 205. Berarti sudah banyak Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu tuh Pak, katanya sistemnya tuh booking ya? Ya. Di dalam booking itu listriknya, airnya itu gimana Pak? Ya, gini. Cuma 310.000. Sampean lengkapi persyaratannya, sampean duduk di rumah, nanti unit rumah kami bangun. Nggak usah mikir listrik 900 watt, air, PDAM, itu kenceng Pak, sudah bagus ya. Oh, sudah lengkap ya berarti. Terus nanti kita tambah tandon, ada bonus tandon untuk berapa? Satu unit, satu tandon. Wah, luar biasa. Gitu, jadi cuma 310.000. Sampai duduk di rumah semuanya ya, sampai terima kunci. Oke, ini kalau ngomongin listrik kan sudah ya Pak ya, ya. Kalau jalannya ini gimana Pak? Kalau saya pakai mobil apakah bisa salipan? Kalau jalan, ruas jalan 6 meter Pak, itu cukup untuk salipan. Kecuali kalau ada
tonggong bakso ini nggak bisa nyalip ini, tunggu dulu ya. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kosong bisa cari pak. Oke. Ini di perumahan ini sudah otomatis dapat sertifikat rumah atau belum? Langsung pak. Nanti ketika proses di bank, proses realisasi itu langsung balik nama atas nama jenengan. Oh gitu. Dari berarti langsung ya. Ya. Oke guysku, ternyata di perumahan Sonas ini sangat lengkap fasilitasnya. Dan sekarang saya ingin melihat-lihat seperti apa sih tipe rumah yang ada di perumahan Sonas ini. Buat kalian kepo, terus ikutin kami hanya di Jikjak Info Tutuman National TV. Luar biasa.